Sekarang kita akan melakukan pemukulan pada manggar bunga yang sudah kita pukul sebanyak 7 kali jeda 5 hari kawan-kawan. Dan ini sudah mekar 50%. Seperti biasa, kita peram dulu selama 3 hari kawan-kawan. Dan kita gunakan daun talas sebagai peramnya. Seperti biasa. Seperti inilah video saya kali ini. Jangan lupa dukungannya kawan-kawan. Salam pejar bareng.